Tidak mahu haiwan yang tidak bersalah jadi mangsa. Iltizam itu mendorong sekumpulan sukarelawan tampil melaksanakan kerja-kerja menyelamat haiwan jalanan. Perinciannya bersama Fahmi Muhammad Nur. Persatuan Penyelamat Haiwan Terbiar Bahtera Noah, Bahtera Noah Ipoh terus komited menyelamatkan haiwan terbiar seperti kucing dan anjing jalanan. Misinya mengelak haiwan jalanan berkenaan ditimpa penyakit, mati dilanggar kenderaan atau jadi mangsa haiwan liar. Presiden Bahtera Noah Ipoh Nur Fazilatun Muhammad Zin berkata, haiwan yang diselamatkan akan dijaga sebelum diberi kepada keluarga angkat yang sudi memelihara. Tanggungjawab terhadap haiwan jalanan bukan hanya terletak di bahu persatuan, di bahu NGO. Kita kena sama-sama, kalau kita jumpa haiwan yang sakit, yang pertama kita tolong haiwan tu dulu. Okey? Dan kemudian mungkin ada NGO yang boleh bantu dari segi kewangan, rawatan dan sebagainya. Tapi yang pertama sekali, selamatkan dulu haiwan tu. Sementara itu, persatuan berkenaan turut mendapat sokongan Yayasan Hasanah. Jadi haiwan-haiwan terbiar ni antara program yang dibuat oleh Noah's Ark ni adalah termasuk penjagaan haiwan-haiwan liar, memberi rawatan, makan dan juga insya-Allah kalau dapat penjaga baru dan haiwan-haiwan ini akan diberi rumah barulah. Dia orang selalu ada bagi free makanan, ada tolong neuter mandu itu kucing anjing lah. So saya banyak thank you lah selalu, sebab kalau tak saya tak dapat ini makanan free ya sendiri ya, tanggung banyak pun susah. Ya, tapi tepi jalan pun kadang-kadang ada kucing banyak, tepi longkang. Sekarang dia ada tolong kita biskuit, lagi dia biskuit, lagi din, makannya din kan. Kadang-kadang saya satu bulan pun tak bertahan. Saya punya masa sebulan dekat-dekat 4,000 lebih lah. Sebulan lah. Tahukah anda, kelompok terakhir pokok keruing padi yang masih tinggal ada di Universiti Teknologi Mara UiTM Perak. Terdapat 30 pokok yang masih utuh di kampus Seri Iskandar. Unit Kampus Hijau Universiti beri jaminan untuk memeliharanya daripada diancam kepupusan. Bagi memastikan ia terus tumbuh, aktiviti pemantauan dan langkah koordinasi diambil. Menurut pensyarah UiTM Perak, Dr. Helmi Hamzah, spesies ini memerlukan kawasan lembap. Pokok kering padi ini memang bernilai, sangat bernilai tinggi lah, setaraf dengan pokok resak, pokok meranti. Ya. Kualiti dia sangat tinggi dari segi kayu dia, hasil kayu dia. Lah. Tapi oleh yang demikian, dia punya pembesaran dan juga penyebaran pokok-pokok baru tu memang agak lambat lah, sebab dia punya benih dia, buah dia akan berbuah dalam 5 ke 7 tahun baru dia berbuah sekali. Jadi dan kalau dia berbuah pun benih tu akan dimakan oleh binatang, serangga dan sebagainya. Selain pemuliharaan, pihaknya turut merancang supaya kawasan terlibat dapat diwartakan. Sememangnya di peringkat pihak pengurusan universiti, kita mengambil inisiatif untuk menggazetkanlah hutan simpan yang ada di UiTM Perak, walaupun sebenarnya tidaklah terlalu besar, tetapi disebabkan khazanah alam yang amat berharga ini, iaitu pokok kering padi yang semakin pupus. Jadi segala data-data yang kita kumpulkan itu, seperti contoh umur pokok, beberapa pokok yang masih tinggal. Jadi pemetaan ini kita akan kumpulkan dan kita kompilkan menjadi satu report dan kita akan hantar kepada kerajaan negeri untuk digazetkanlah. Penambahan segmen baru iaitu kategori antarabangsa menyemarakkan lagi penganjuran selama Rafting International Challenge SRIC 2024 berlangsung di dataran Hub Eko Pelancongan Hulu Selama. Ia melibatkan penyertaan pasukan tempatan dan antarabangsa. Menurut Yang di-Pertua Majlis Daerah Selama Nur Akmal Yang Ghazali, 8 pasukan profesional dari dalam negara bakal berentap, turut serta 3 pasukan Indonesia dan 1 dari Filipina. SRIC merupakan platform yang kompetitif selepas mendapat Grade C bagi penarafan International Rafting Federation IRF. Ianya melibatkan 46 pasukan
dan melibatkan hampir 500 atlet dan pegawai dan untuk melaksanakan aspek keselamatan teknikal, kita memang bergantung dan kita memang guna pakai kepakaran daripada MRA, daripada FAJI iaitu Federasi Arung Jeram Indonesia juga menghantar timnya. Ada kira-kira 58 orang yang terlibat di dalam memastikan keselamatan dan program ini, tournament ini mematuhi piawaian standard yang telah ditetapkan. Jelasnya, penganjuran program membuktikan daerah itu mampu menarik perhatian antarabangsa. Sekian paparan berita dari Perak, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih, Fahmi.